Burda merupakan kesenian khas yang berasal dari Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada Buleleng. Kesenian Burda menggunakan alat musik rebana berukuran besar sebagai pengiring ketabuhan. Diameter rebana lebih dari 80 cm dan bunyinya cukup keras. Konon kesenian ini sudah ada sejak 400 tahun yang lalu, saat Panji Sakti memerintah Kerajaan Buleleng. Kesenian ini diwariskan secara turun-temurun hingga kini. Kesenian burda biasanya dipertunjukkan saat maulid. Para pemain akan memainkan burda ini hingga larut malam. Uniknya, shalawat yang dinyaikan dalam kesenian burda ini mirip dengan kidung-kidung Bali yang biasa ditembangkan oleh masyarakat Bali ketika ada upacara yatnya. Kalau kesenian tentang masa ini, pembelajarannya agak lebih lama. Artinya proses yang satu bukit itu kurang lebih orang yang paling cepat dari kurang lebih 6 bulan. Satu artinya satu bukit itu kurang lebih 6 bulan. Tadi yang cepat, kalau yang artinya kurang pemahamannya itu kurang lebih 3 tahun per bukit. Burda juga menunjukkan akulturasi budaya yang tercermin dari pakaian khas yang digunakan oleh pemain burda, menggunakan destar atau udeng, kamen lelancingan dan saput. Yaseri Yuli, Bali TV.